Salam cendekia. Sehubungan dengan bahaya COVID-19 di Indonesia. Kalemdiklat Polri memerintahkan melalui surat telegram kepada seluruh satuan pendidikan di Lemdiklat Polri untuk melakukan disinfektan di seluruh ruang kerja dan fasilitas yang ada di satuan pendidikan, serta menunda kegiatan peserta didik di luar kampus guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, seluruh petugas medis juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh personel dan peserta didik di satuan pendidikan, serta menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 di lingkungan lembaga pendidikan Polri.